amankah? Oh, aman. 4 menit apaan? Bentar. Kita coba ke kita setting dulu. Untung baterai penuh. Hey. Hai. Oi. Kalau gua di sini kita coba tes. Oke. Tes. Coba nih. Oh, bisa. Ini udah kan? Oh, udah. Terus kalau gue berdiri di sini, persona 4 ini asli gue mending persona 4 spesialis asli. Oke. First try. Kita langsung record aja, nggak peduli, kita first try. Siapa tahu bagus gitu kan? Nggak tahu apakah harus perfect gitu, gila. Oke, coba ya, 1, 2. Ah, shit. Susah. Astaga. How? Susah asli. Gua butuh sesuatu buat nge-trigger ini sendiri gitu loh. Kalau misalnya gua pakai earphone Bluetooth buat nge-trigger itunya gimana? Bisa nggak sih? Gua panikin dulu deh. Gila, waktu gua nggak banyak anjay. Pas belum lagi. Bentar. Kita coba lihat apa namanya. Kita coba lihat. Ini setting. Oke. Bentar, gue penasaran deh. Dia pakai GPU encoding gak sih? Ah, enggak. Dia pakai CPU. Berapa ini? Windows kamera frame 25%. Ya iyalah, kameranya burik, nggak butuh CPU power segede itu juga. Ya. Kita ke Bluetooth. Kita jadiin salah satunya remote ya. Yang kanan aja nggak peduli. Langsung connect. Connect nggak? Oh, connect. Terus kalau gua... Tapi output audionya ke TV, jangan ke headsetnya. Jangan ke earphone. Bisa nggak nih? Enggak, aja jangan add device. Gila. Oh, bisa. Jadi ada 3 ya?
Oh iya, bener. Iya, jadi ada tiga cuy. Jadi kita masih ngasih output ke TV audionya. Tapi headset ini jadi trigger. Yes. Kapan lagi headset rasa remote ya? Ini kalau bisa yang satu lagi nih taruh di HP deh, gue mau ngeremote trigger juga nih HP dah. Cuma nggak tahu, gue nggak bisa lihat ini ya jadinya. Gue butuh kaca kalau ada. Kalau gue mirror pakai ini gimana? Cuma buat nge-mirror doang. Susah, susah. Jadi gue bisa lihat diri gue gitu loh. Iya, maksud frame gue. Oke. Terus kalau yang di kamera laptop gimana nih? Gue masuk frame gak? Oh masuk. Tapi di pinggir kalau yang laptop. Karena laptop gue di pinggir. Coba kita. Coba kita kasih timer. Timer. Enggak ada timernya. Gak ada timernya. Damn. Oke, beri. Ah, nggak sinkronis. Ah, oke, masih bekerja. Ah. Sialan nih guru, sialan. Setan. Gua minta rekap nilai remedial, bukan gini anjay. Salah, salah. Gue harusnya gini dulu. Oke, gue gak peduli, gue gak mau ngulang.
Oh, holy, holy, shit, capek, gue capek, asli gue capek, gue gak mau ngulang, gue tahu, ada banyak gerakan yang salah, tapi gue gak mau ngulang. Capek. Ini nyebelin asli. Jadi ini file gua. Gua nggak tahu ya kayak gimana. Ini 4 menit 21 detik ya. Tapi ini ya tari Batak semua anjir. Tari Toba Spirit, terus poster si Hotang. Kalau Tortor gua ngerti kalau Tortor. Saya jujur gua nggak ngerti anjay. Gua bukan natif Papua, tolonglah ya. Gua tahu ini belajar tapi capek. Ya, ini kita edit sih. Gua cringe banget. Gua cringe parah. Aduh. Cringe parah asli. Gua cringe parah, bro. Aduh.
gua cringe parah asli. Nih gua lihat ke atas gara-gara nih gua pakai TV gitu ya. Aduh. Gua aduh. Deh. Keringetan. Damn. Dan baju ini bakal gue pakai ke sekolah, jadi gimana ya? Untung air hari ini nyala ya. Gue mandi dulu deh. Dan kayaknya nggak jadi mandi sekedar siram ya. Ini mandinya beneran mandi nih. Pakai sabunan ini asli. Keringet gue banyak. Keringet gue banyak asli. Gue nggak bohong. Berarti kita sekarang tinggal ngupload video ini. Video yang di laptop ya. Terus kita ngedit yang di HP. Kurang lebih seperti itu. Oke, okay, bye.